Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di YouTube Nenek Sokren. Kali ini kita mau memandikan kucing guys. Nah, sebelum memandikan kita masukkan dulu ke bak yang bersih ya guys. Dikasih air kecil ataupun air dikit. Setelah dikasih air, kita bilas ke kucingnya supaya merasakan air dulu ya guys. Nah, kita siram-siram kecil kucingnya guys, dari kaki sampai ke badan-badannya guys, supaya dia tidak merasakan dingin ataupun tidak kaget guys. Nah, kucing ini baru berusia 2 minggu guys. 2 minggu sudah tak mandiin guys, supaya bersih guys, kalau di kamar supaya higienis. Oke guys, cara mandikan kucing, membersihkan matanya, mengasih dilumurin air badannya, bulunya guys, supaya supaya basah semua badannya guys. Kalau sudah basah semua, sambil dikorek-korek dikit-dikit lah guys badannya, supaya sedikit bersih ya guys, terutama bulu-bulunya nih guys. Nah, ini adalah tata cara memandikan kucing guys, supaya kucing itu di awal mula merasakan air guys. Tadinya sih ya gak gimana gitu ya guys, cuman ya udahlah, dicoba mandikan kucing aja dulu guys. Ini ada bersihin matanya nih guys. Nah, dimandiin. Sabar kamu ya, Ceng. Sabar, kamu dimandiin biar bersih kamu. Kalau bersih kan enak tuh kan, udah mulai bersih kan. Yang tadinya kumel udah bersih kamu, guys. Oke, guys. Ini namanya yang satu ada yang namanya Molly, guys. Yang laki-laki namanya Miko, guys. Yang dua aku lupa namanya guys, soalnya yang ngasih nama tuh tantenya guys. Nah, ini Molly guys, ini kucing peranakan British guys. Nah, dia bulunya sedikit mengembang ya guys. Dia seperti tak kucing anggora guys. Nah, ini dikasih sabun ya guys, tapi bukan sembarang sabun guys, alias sampo guys. Ini bersihinnya pakai sampo, ditaruh di kain, terus dikumur-kumur, dikucek-kucek. Setelah itu dielus-eluskan di badannya si kucing itu guys, supaya bersih. Sendepel tuh, ada yang naik-naik situ. Kamu sabar ya, nunggu gantian, lagi dibersihin ini nih. Sabar kamu, dimandiin kok, biar seger kamu, biar bersih. Nanti kalau sudah bersih kan enak. Kali ini kucingnya Nenek Sukrim beranak 4 guys. Jadi sekarang total kucing Nenek Sukrim itu ada 7 guys. 7 kucing yang tinggal di rumah Nenek Sukrim guys. Ini yang paling kecil guys, baru lahiran 2 minggu yang lalu guys. Lucu-lucu guys kalau lagi dimandiin guys. Sabar kamu ya Ceng, gak usah lari-lari, sementara dimandikan dulu. Kalau udah dimandikan nanti dibersihin guys, pakai air bersih alias dibilas guys. Dibilas, ditambahin sampo lagi nih biar bersih. Dibersihin hidung-hidungnya guys. Dibersihin hidung-hidungnya, bulu-bulunya. Si sampo, kenapa harus sampo guys, supaya bulunya biar bagus lagi guys, biar bagus tumbuhnya guys. Kalau bagus kan makin cantik kucingnya guys.
Nah, dikasih sampo ini, pakai sabun sampo, guys. Baru pertama kali kucing ini dimandikan, alias pertama mandikan kucing kecil yang baru lahiran 2 minggu, guys. Nampaknya ini mulai kedinginan ini, guys. Kedinginan ini si kucing-kucing kecil ini, anak kucingnya ini meong-meong, kedinginan ini. Kamu kedinginan ya, Ceng. Sabar ya, Ceng, lagi dimandiin. Biar kamu itu bersih. Biar bersih kamu, Ceng. Oke, guys, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, guys. Supaya channel Nenek Sukri lebih berkembang lagi, guys. Oke, guys, ayo lanjut dibersihin dulu nih, guys. Kucingnya sudah tayal-tayal, guys. Kedinginan ini. Itu kayak ada kumisnya tuh, lucu tuh kumisnya tuh. Udah gede kumisnya tuh, kumisnya lucu banget loh. Lucu banget kucingnya, kumisnya tuh. Dingin kamu ya, Ceng. Nah, ini udah bersih, guys. Udah bersih nih kucingnya, guys. Tutorial memandikan kucing, guys. Nah, setelah itu dibilas, guys. Dibilas pakai air bersih, guys, yang habis di kasih sabun tadi, guys. Itu kadang ada yang ada kutunya, guys. Kutu kecil-kecil gitu, guys. Sambil diambilin dikit-dikit, guys. Habis dimandiin, ditaruh, guys. Ditaruh terik matahari, guys. Ditaruh terik matahari biar kena panas. Yang tadinya di dalam kamar nggak kena sinar matahari, habis dimandiin biar kena sinar matahari, guys. Nah, semoga sehat selalu ya, Ceng. Kamu semakin besar, makin lucu-lucu, dan semakin menghibur keluarga Nenek Sukrin kamu. Oke, guys, dimandiin, dibersihin ini, guys. Dibilas pakai air bersih, guys. Kasihan ini kedinginan ini, guys. Kamu kedinginan ya, Ceng. Nah, tinggal satu lagi. Sabar ya, Ceng. Kamu habis dimandiin kok biar bersih. Habis dimandiin, habis di sabun, dikasih, dibilas, guys. Bersih kamu ya, Ceng. Nah, ini ditaruh di rumput, guys. Ditaruh di panas, panas-panas matahari, guys. Sabar ya, Ceng.